Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, kali ini saya mau bikin tutorial ini cara bikin kolam terpal untuk budidaya ikan lele, nila dan sebagainya. Ini cara pemasangan paralon atau air pembuangannya. Ini harus dicor ini atau disemen supaya kuat. Kalau goyang itu bisa mengakibatkan kolamnya bocor nanti. Oke, simak terus. Thank you.
Thank you.